belum pulang ya. Oke, saya akan memberi pertanyaan selanjutnya biar supaya kalian dapat paket liburan. Apa pertanyaan Pak Gatot? Lama saya akan bertanya lagi kepada Yuden. Bis-bis apa yang menyesatkan? Ya bis kesasar lah. Salah. Roy? Ya, bis masuk jurang. Salah juga. Dan si Boy? Apa ya Pak? Salah juga. Jadi bisa apa dong? Nah, udah tahu kalian semua? Belum lah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah bis yang menyesatkan, seperti sama seperti kalian. Disuruh ngaji males kali, gila main game aja dasar. Pakai liburan kami butuh itu aja, Pak. Ada semua kepala nih. Sabarlah, orang kalian salah kok jawabannya, kecuali kalian semua benar. Kasih jawab, Pak. Oke, gini aja lah solusinya. Kalian kan tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Gimana kita tukaran aja? Saya akan, kalian, maksud saya, kalian memberi pertanyaan kepada saya akan menjawab. Oke, Pak. Bapak berjanji ya, kalau saya ngasih pertanyaan Bapak ngasih paket liburan ya. Insya Allah akan saya kasih paket liburan ya hari ini. Pak, ini pertanyaannya, Pak. Apa hukumnya menikahi dua wanita? Enggak apa-apa. Oke, apa hukumnya nikahi teman sekantor? Haram itu. Kenapa haram, Pak? Apa haram? Iya, karena menikah dengan teman sekantor itu terlalu banyak sampai takut. Senangnya dalam hati kalau istri dua mau seperti dunia. Pak Guru, saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika wanita yang kita cintai meninggalkan kita, dan apa yang harus kita lakukan ketika wanita menyakiti kita? Ini Roy, jika kau disakitkan, lepaskanlah saja. Kenapa? Karena kita mencintai untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Simpel kan jawabannya? Belajarlah seperti senja dan fajar. Orang-orang hanya menyukai senja karena mereka meratapi kepergian. Dan belajarlah seperti fajar. Dia hanya menyambut kamu yang datang. Itu ibarat wanita yang tulus kepadamu dan benar-benar mencintaimu apa adanya. Jangan kamu takut untuk mendapat wanita seperti itu. Temuilah wanita yang seperti fajar. Gadis dengan suka sama aku, tapi sedih lihatnya, Pak. Apa sih kekurangan aku, Pak? Gini, Boy, tidak ada kekurangan darimu, Boy. Karena ada lagunya seperti ini. Gadis pun tak mau, model pun tak mau, masih janda. Semakin di depan. Gaspol. Semakin di depan. Sudah, Pak. Daman ya, Pak. Mana janji, Pak? Mana? Kami udah ngasih tanya. Dan janji Bapak, mana pilih pernah. Akhirnya, Pak. Ya, Cikgu. Oke. Ini saya akan kasih tanya liburannya. Buat kalian, semoga kalian senang. Saya akan kasih persatu. Yang pertama buat si Yuden, yang kedua buat si Roy, yang ketiga buat si Bo. Pak, aku nanya ini, Pak. Ini 2017, Pak. Loh, sekarang 2021, Wi. Iya. Mana nih, Wi? Kayak mana nih, Pak? Pak, belasnya, Pak. Sebenarnya itu 4 tahun yang lalu, itu saya liburan kan, diajak adik saya. Gak sengaja saya pas lagi buka lemari buku, kelihat ini, paket ini. Ya udahlah, kalau apa, saya punya ide ya kan. Saya iming-imingkan, ya supaya kalian mau ngaji, dengan saya kasih paket ini lah, paket liburan ini. Jadi, bohong ini. Rasulullah, sholat, 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 sholat
Astagfirullahaladzim. Oh. Anak ini disuruh berhenti main game. Malam ini judi pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bukannya tobat, suruh berhenti main game malah main judi pula. Enak apa main judi, Pak? Apa enak-enak? Dosa itu. Pak, Bapak kemarin kan ngarang kami main judi. Maka minta tus. Kalian kan sudah berjanji semalam gak bakalan main seperti ini lagi. Katanya sudah tobat. Pak, ya, semalam kami berjanji. Bukan main kartu, enggak salah kami. Dasar murid pedus. Apa kau lagi ini siapa nih yang kalian ajak? Kau cabut ini, Pak. Kau lagi ngajarin cabut-cabut kau. Bukan nama ini cabut bayar sore kapan, Pak? Kamu main enggak sih? Itu aja. Kayak gini masa disuruh guru kalian main kartu gini. Enak loh, Pak. Iya. Nih, Pak. Tapi seru juga, mainlah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Asik banget. Semoga bisa menghiburkan semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. See you again. Dadah.